World Water Forum ke-10 yang berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 25 Mei 2024 di Bali telah menyepakati pelaksanaan 113 proyek strategis bernilai 9,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 150 triliun rupiah berkenaan dengan penanganan masalah air dan sanitasi. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan proyek-proyek ini merupakan daftar proyek yang potensial melalui pembiayaan bersama di luar anggaran pemerintah. Tujuan utama dari proyek tersebut menyangkut penyediaan air bagi masyarakat hingga pengolahan limbah domestik. Salah satu proyek yang diincar misalnya untuk pemenuhan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga, serta pengolahan air limbah domestik untuk 300 ribu rumah tangga. Selain deklarasi Menteri, salah satu yang menjadi capaian pada forum ini adalah berhasilnya Indonesia menyusun daftar proyek terkait air yang menjadi andalan dari berbagai negara. Sebanyak 113 proyek senilai 9,4 miliar dolar. Antara lain proyek percepatan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga dan proyek pengolahan air limbah domestik bagi 300 ribu rumah tangga. Berbagai proyek ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di berbagai negara. Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Ervan Maksum memaparkan 113 proyek tersebut terdiri dari pilot project, bilateral hingga multilateral. Adapun proyek-proyeknya untuk yang di Indonesia, yang paling besar memang dari sisi sanitasi air minum, salah satunya Inpres, tadi sudah disampaikan, terus ada PAMSIMAS juga, dan ada banyak bantuan dari seperti lembaga donor untuk di Palembang, untuk di Makassar, dan lain-lain Jabodetabek. Untuk mengenai yang lain-lain seperti halnya banjir juga ada, coastal yang ada di sini ada di list, ada semua. Adapun daerahnya, nah ini mungkin yang ditanyakan, ada di Palembang, ada di Pantura, ada di Makassar, ada di Small Island, pulau-pulau kecil, dan Jabodetabek, serta Berantas dan Citarum.